spirit dari sepak bola ini sendiri. Untuk besar sponsornya, untuk saat ini kami belum bisa sebutkan, tetapi perlu dilihat bahwa justru spirit dari sepak bola yang dari tadi sudah dari masing-masing sponsor menjabatkan nama ini juga, saya rasa itu hanya tidak terkira itu. Tadi belum dijawab oleh Bapak, mungkin tidak mau menjawab, saya yang jawab karena saya tahu untuk sekali ini. Ya, mensponsori PSSI di 180 menit kedua. Tepuk tangan dong. Kadang-kadang ini kita perlu beritahu. Jangan nanti diputus gojek 180 menit kedua. Yang mau lebih, nanti silakan kami masuk. Di dunia ini, liga sepak bola dengan jumlah travel terbanyak dari sisi miles atau kilometer yang terhubung adalah Gojek Travel Liga 1 ini. Jadi kalau dari sisi kebesarannya, tentunya itu cukup besar. Juga dari sisi fans loyal yang tidak hanya nonton di mereka bisa nonton di TV, bisa nonton pertandingan kandang, tapi ada juga fans loyal yang mereka selalu nonton pertandingan tandang juga, itu mereka juga bisa mendapat kemegahan dengan membeli booking travel jalan mereka dan traveloka. Di luar dari itu yang kami fokuskan juga adalah ini adalah momen kebangkitan untuk spirit sepak bola Indonesia sendiri. Dari traveloka dan dari Gojek, kami sangat-sangat fokus ke dalam membangun engagement baik di tiga pertandingan maupun di dalam pertandingan di dunia digital maupun non-digital. Nah, kalau kita lihat Gojek sebagai perusahaan, salah satu fokusnya ada membangkitkan ekonomi di Indonesia, mulai dari kebutuhan sehari-hari untuk rakyat di Indonesia di masing-masing kota. Yang kedua, kalau kita lihat sepak bola ada bisa dibilang salah satu kebutuhan sehari-hari orang di Indonesia. Jadi ini adalah kesempatan besar sekali untuk kita bisa kerjasama dengan Liga Indonesia baru, kerjasama dengan Traveloka, dan untuk jadi salah satu elemen yang bisa bisa membangkitkan sepak bola di Indonesia.